Langsung diberitakan untuk keluar dari area kontingen. Itu sudah Ratu Pitaloka bisa langsung menuju ke arah utara, lepaskan dari area kontingen. Angkutan juga diikuti oleh Manik Siwa dan juga Trim Skater. Dimohonkan untuk para joki jangan terlalu jauh meninggalkan kandang sar. Untuk kami menerima informasi, Prim Skater joki adalah yang benar Ahmad Fauzi. Mudah-mudahan diberikan untuk masuk. Dengan dancer Ratu Pitaloka dan SJB masuk ke dalam kandang satu. Manik Siwa, Jalan Malek ke 2 dan Prim Skater ke 3. Pandang mata tolong akan saya silakan kepada rekan saya Bung Ardi Wijaya. Terima kasih Bung Dafa Mustafa. Rizal kesembilan adalah 2 tahun tapi 1200 meter. Perempuan juara di Halim Tebal. Wijaya berdua yang saat ini akan berikuti dengan Rizal kesembilan adalah Ratu Pitaloka Manik Siwa dan juga Tri Teskata. Juga berita bola Ratu Pitaloka di 1, Manik Siwa di 2, di 3, Tri Teskata. Ya,
Tolong diamankan dulu, diamankan dulu di pojok. Iya, dua orang kuda, dua orang kuda yang bertarung melawan antara Rasuki Taloka dan Win Qatar. Rasuki Taloka, Win Qatar. Kalau sudah dua orang kuda angka tinggi di saat yang akan bertarung, Rasuki Taloka dengan Rasuki Taloka yang akan merebut kalau ini sudah dibunuh sejauh dengan antara dua orang kuda Rasuki Taloka dan Win Qatar. Lalu juga kami mundur setengah panjang kuda depan adalah kuda Brinkatar baru menangkan dari jarak yang cukup masih cukup jauh atau sekitar yang datang masih Ratu Bicara sekali Brinkatar Brinkatar dan Ratu Bicara dari tertinggal dua panjang kuda apa dari sekitar yang datang apa dari sekitar yang datang masih kuda Brinkatar Brinkatar masih tepat saja 200 meter yang mendatang masih berjalan ke tengah-tengah antara Ratu Bicara dan Brinkatar belakang hitungan terakhir saat ini sekarang dia akan mencegari diri dahulu antara Brinkatar dan Ratu Bicara tepuk tangan saudara Brinkatar dan di bos kedua yang sudah Ratu Bicara masih kita nantikan. Boleh juga, jangan-jangan itu sulit tembus juga dan juga posisi pengulang dari kualitas yang masuk di 1 dan 2 dan tentu dia yang terhormat untuk Bapak Krisna Bihari dari tim Halim Sekolah Jawa Barat dimohonkan untuk menggerakkan proses jalan dan juga Christ Manung dari untuk kelas 2 tahun KPK. Jadi tolong tidak dikatakan bersiapkan kembali dengan panggil juga yang terhormat Bapak Krisna Bihari dari tim Halim Sekolah Jawa Barat diperkenan menerangkan kursi kejuangan dan beraih mana. Bagus segera. Sebagai juara pertama adalah kuda Brinkatar dibikin oleh Bapak Selamat Wisnu dari Bali Blue Ocean Stable Bali Haji Halsuus selaku Tarlan dan sebagai juara pertama juara kedua adalah kuda Ratu Pitaloka dibikin oleh Ira Sabria dari Aragon Stable Jawa Barat Sofia Sebi selaku Tim Manja untuk bisa lanjutkan jalan untuk juara kedua adalah kuda Ratu Pitaloka untuk menempatkan diri di podium kedua.
untuk Buja Ratu Ditaloka Nikola Elia Satria Rekom Kebel Jawa Barat Kepi Estadi Pelaku Tejun Masya. Langsung saja untuk Sang Juara Jati Brick Welcome Brick Satar untuk menempatkan diri di podium pertama setelah dua kali ini perebutan Juara Tim Halo Kebel Jawa Barat. Selamat datang di Selamat datang di Selamat datang di Selamat datang di